Babak pertama dimulai Qatar vs Ekuador sangat seru, bahkan kedua tim memiliki semangat yang tinggi karena merupakan pertandingan pembuka di ajang World Cup 2022 ini. Dalam babak pertama ini, tim dari Ekuador sangat agresif menyerang tim Qatar sehingga menghasilkan gol di awal pertandingan. Namun wasit menyatakan gol tidak sah karena terjadi pelanggaran dari tim Ekuador melakukan offside. Gol kembali dicetak oleh tim Ekuador melalui tendangan penalti oleh Enner Valencia karena pelanggaran yang dilakukan kiper Qatar saat Alsib di area penalti. Peluang ini digunakan dengan baik oleh Enner Valencia sehingga dapat mencetak satu gol pertama setelah yang sebelumnya dianggap offside. Beberapa menit kemudian gol kembali dicetak oleh tim Ekuador melalui sundulan kepala dari Valencia menyebabkan kiper saat Alsib tidak dapat menghadang bola yang disundul Valencia. Sampai akhir pertandingan, tim dari Qatar tidak dapat mengejar ketinggalan gol sehingga membuat skor hasil pertandingan menjadi 0-2 untuk Ekuador. Bagaimana tim Qatar di pertandingan kedepannya? Apakah akan masuk babak final?